iki kewan apa iki? Kulo apa ya lur ya? Okay, are you ready? Will you maybe put the jaws? Block it in, but it's not like that. Ular merupakan salah satu hewan melata yang kehadirannya sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat karena racunnya yang mematikan. Beberapa kemunculan ular di tempat yang tak biasa bahkan sempat ramai di media sosial. Meskipun begitu, ada beberapa jenis ular aneh dan misterius yang muncul secara tiba-tiba. Bahkan peneliti pun belum bisa memecahkan masalah tersebut. Dari banyaknya kemunculan ular yang ada di bumi ini, berikut beberapa penemuan ular yang menghebohkan. Ular misterius di jalan raya. Seekor ular kadut kedapatan melata di aspal pinggiran jalan. Ular ini menarik perhatian karena tubuhnya dipenuhi lumpur. Video ular kadut dengan tubuh penuh lumpur ini diunggah oleh sejumlah media platform di Instagram. Tayangan ini viral dan telah ditonton sebanyak 220 ribu kali. Beberapa warganet pun dibuat bingung dan penasaran dengan jenis makhluk tersebut. Di tayangan itu tampak ular tertutup lumpur. Bahkan sampai tak nampak sisik-sisik ular. Ular ini juga kelihatan tambun dan gendut. Lumpur yang menutup ular ini tergolong tebal. Saking tebalnya nih, ular ini sampai tak dapat bergerak lincah dan cepat. Video ular kadut dengan tubuh penuh lumpur ini mendapat banyak sorotan dari warganet. Ular kobra berkepala piton. Beberapa waktu lalu ada sebuah video ular dengan bentuk sangat aneh hingga bikin netizen terheran-heran loh sob. Video ular dengan badan piton tersebut dibagikan oleh akun TikTok @devilblack6. Tampak dalam video berdurasi 16 detik, seekor ular dengan bentuk tubuh yang ganjil. Dari tengah hingga ekornya, mirip dengan tubuh ular kobra atau king cobra. Namun dari tengah sampai dengan kepala, bentuknya mirip dengan ular piton atau sanca. Tapi buntin buntut kobra. Ular apa ya, lur ya? Dalam video, ular yang terlihat di atas tanah itu tampak sedang berburu mangsa. Bentuk ular yang ganjil tersebut membuat pemilik video bertanya-tanya tentang jenisnya. Ternyata bukan hanya pemilik video yang merasa aneh, para netizen pun juga ikut pusing dengan jenis ular tersebut. Namun salah satu netizen yakin jika itu sebenarnya bukan penampakan ular yang aneh, melainkan seekor kobra yang sedang menelan piton dari ekornya. Tapi buntutin buntut kobra. Ulo apa ya lur ya? Lur aku teko iki. Ulo apa iki? Yang ini. Penemuan ular berkaki empat. Iki hewan apa iki? Iki kadal apa iki? Banyak hewan aneh yang jarang dilihat banyak orang. Seringkali hal ini menimbulkan berbagai dugaan. Salah satunya hewan aneh tersebut diunggah oleh akun Instagram @undercover.id. Dalam video berdurasi 29 detik itu terlihat seekor binatang yang bentuknya sangat aneh dan tidak lazim. Tampak hewan ini memiliki tubuh mirip seekor ular. Tapi yang aneh, terdapat 4 kaki di tubuhnya. Iki hewan apa iki? Iki kadal apa iki? Yang lebih aneh lagi nih sob, kaki depan dan belakang hewan ini tidak berdekatan tetapi saling berjauhan. Hingga tampak seperti berjalan. Tubuh mengkilat hewan ini tetap menempel pada tanah seperti ular. Menurut netizen, binatang aneh itu bernama Ligosoma. Hewan ini termasuk marga kadal yang tersebar luas di Asia Selatan. Akan tetapi beberapa spesies menyebar di Afrika dan Kepulauan Nusantara. Iki hewan apa iki? Iki kadal apa iki? Tudure kadal. Mosok itu kadal. Itu kadal. Ning berkati ngono lho, Mas. Ular apa? Naga.
bisa kenapa? Jadi ini bisa gede dong. Woy kayak cacing loh. Betul. Kok belut ini? Tuh, gak sikil ya, kayak ular kobra berkepala 10. Beberapa waktu lalu, warga desa Babual, kecamatan Kota Waringin Lama, Kalimantan Tengah, mendadak heboh dengan adanya ular kobra berkepala 10. Ular itu muncul ketika salah satu warga Babual kerja di perkebunan PT Sungai Rangit. Menurut informasi yang beredar, ular itu memiliki panjang 4 meter dengan diameter 20 cm itu telah membuat salah satu warga tak bernyawa ketika sedang membersihkan lahan perkebunan tersebut. Kejadian itu berlangsung pada pagi hari, yakni pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saat sedang kerja, posisi sedang mendung, dan ketika digigit, pria itu langsung dilarikan ke klinik terdekat. Namun sayangnya, dirinya tak dapat diselamatkan. Misteri ular berkepala 10 ini di Kalteng dipercaya sebagai ular jadi-jadian. Hal ini diceritakan oleh beberapa masyarakat di sana secara turun-temurun. Entah percaya atau tidak, kita sebagai manusia harus mempercayai cerita nenek moyang kita. Iki wano apa iki? Iki kadal apa apa iki? Dudule kadra. Ulo apa ya lur ya? Nah sob, itulah tadi kemunculan ular yang menghebohkan versi Fakta Dunia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!